Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat berjumpa dan selamat bergabung tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel ini, yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya, supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti dan Rizky Billar, yang mana nih salah satunya yaitu kabar dari Lida Selfie. Kabar dari Lesti Kejora yang berikan pesan ini kepada Rizky Billar ya para sahabat. Dan masih banyak lagi ya kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan di malam hari ini ya para sahabat. Seperti apa kabar dan informasi selengkapnya, tonton dan simak videonya sampai habis. Dan no di skip ya biar tidak salah paham. Oke, baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kabar pertama datang dari unggahan L2W ya sahabat, soal persiapan streaming lagu baru dari Lesti Kejora ya para sahabat. Persiapan ya, yuk download dulu bagi yang belum punya aplikasinya ya. Siap-siap kita jadikan lagu ini peringkat pertama di semua platform ya guys. Bismillah. Untuk YouTube, pasti kalian sudah punya semua aplikasinya kan ya. Siapa sih yang kangen sama suara Bunda Lesti? Caranya download aplikasi Spotify, Langit Musik, Apple Music, YouTube, Reso, dan lain-lain. Terus daftar di semua platform di atas ya. Dan ikuti cara yang kami berikan supaya trending. Selalu siap-siap ketika ada aba-aba streaming bareng nih, kata L2W ya para sahabat. Dan kita lihat unggahan dari 3D Entertainment soal lagu baru dari Lesti Kejora yaitu Insan Biasa. Kita lihat captionnya. Memanggil pasukan Lesti Lovers, Lesti Lovers, siap-siap menantikan karya terbaru dari Lesti Kejora Insan Biasa. Catat tanggalnya ya, tuh sudah tertera ya, yang akan launching di tanggal 15 Maret 2022 ini ya para sahabat nih. Bismillah ya. Di sini ada Lida Selfie nih yang memberikan emoticon love di unggahan 3D Entertainment soal lagu baru Lesti Kejora ya para sahabat. Dan kita lihat juga nih unggahan dari Ayah Kejora yang juga mengunggah sebuah postingan pemberitahuan ya soal lagu baru yang akan segera launching di tanggal 15. Bismillah, kata Ayah Kejora nih para sahabat. Masya Allah ya, bismillah. Semoga dilancarkan dan menjadi keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin ya. Semoga kembali trending satu dan juga booming lagunya. Dan kita lihat juga nih unggahan dari Streaming Entertainment yang mana ini juga soal Lesti Kejora dengan mengatakan, "Hey everyone, mengawali hari Senin ini Mimin mau dikasih kabar gembira nih, mau infoin kamu ya kalau Lesti Kejora bakal mengeluarkan karya terbaru yaitu Insan Biasa. Siap-siap ya, catat tanggalnya tuh ya, tanggal 15 nih akan live premiere musik video Insan Biasa ya para sahabat ya." Tentunya ada komentar mengatakan, "Bismillah ya Allah, Kejora kita sedunia akhirnya ya Allah yang dinanti-nanti bisa Lesti Lovers, Lesti Lovers ya tentunya." Dan kita lihat juga nih unggahan story dari Bunda Lesti Kejora yang juga mengingatkan soal launchingnya lagu baru Lesti Kejora Insan Biasa. Slide kedua, unggahan Lesti Kejora merepost unggahan dari Andiana Tani, para sahabat yang juga mensupport ya soal lagu Lesti Kejora Proud of You Sister katanya nih ya. Dan kita lihat nih unggahan Bibons nih yang juga memberikan support untuk lagu Bunda Lesti Kejora yaitu Insan Biasa. Di sini Bang Bibobs ini mengatakan soal chatannya ya, kata Dedek, "Cepet ke Jakarta dong," katanya. "Iya Dedek, aku lagi ngelarin editan," katanya.
Buat yang nanya aku kapan ke Jakarta, gas meluncur. Soon ada mini konser juga buat yang sudah kangen banget dengar suara indahnya Lesti, katanya nih tuh ya dari Bambi Bob nih. Kita tunggu ya. Dan kita lihat nih para sahabat, unggahan dari Rizky Billar yang mengunggah sebuah postingan dirinya lagi bobo ganteng tuh. Di sampingnya ada foto dengan nomor 8 ya, Gerard nih katanya nih ya. Dimana kita lihat caption dari Rizky Billar ini mengatakan, pasang alarm jam 7 malah kebangun jam 8, jadi keinget Stephen Gerrard nih katanya nih tuh ya. Papa Rizky Billar nih lagi senang banget ya bahwasanya tim sepak bolanya menang nih, Liverpool melawan MU nih para sahabat. Sang istri langsung gercep nih mengatakan, sayang gak boleh somse katanya tuh. Masya Allah, Bunda Lesti emang penyuka MU ya para sahabat. Ada juga komentar yang mengatakan, yang penting kalau ada pertandingan lagi jangan nonton langsung ya bang, ntar kayak yang udah-udah katanya nih. Masya Allah ya. Dan kita lihat juga nih para sahabat, unggahan dari Marwa FC malam ini ya, terlihat lagi main bola bareng nih tim Marwa. Dan terlihat tuh ada Papa Rizky Billar nih yang lagi promo dan juga bagi-bagi makanan ya dari Raja Say untuk kawan-kawan yang main bola bersama Marwa FC nih para sahabat. Tak hanya itu ya, Rizky Billar juga mendapatkan hadiah ataupun kado dari Leslar Lovers, yaitu berupa kaligrafi nih para sahabat. Masya Allah, alhamdulillah ya. Semoga rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada komentar mengatakan, Masya Allah tabarakallah, orang-orang baik. Semoga semakin berkah dan dilancarkan rezekinya, berkah barokah. Sehat selalu Leslar family dan kita semua para Leslar lovers. Amin ya rabbal alamin ya. Masya Allah tabarakallah, semoga berkah buat Leslar dan yang memberikan hadiah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya nih para sahabat, itu saja dulu ya kabar update yang bisa Mimin sampaikan di malam hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.